Diveers, kalau mampir ke Ternate, wajib diving. Karena banyak banget spot yang cantik. Salah satunya adalah Taman Nukila. Pemandangan bawah airnya tuh keren abis, Oceaners. Selain keindahan alam, ada juga pemandangan reruntuhan kapal. Kapalnya itu bukan kapal korban perang, tapi sengaja ditenggelamkan untuk wisata bawah laut, Oceaners. Wah, ternyata ada motor juga di bawah laut. Gue sama Uli mau nyobain naik motor. Ah, gimana ya rasanya naik motor tapi di dasar laut? Wuh, mantap! Kalau males naik motor, bisa memilih naik bus. Murah, gak kepanasan, dan kehujanan. Ya iyalah, orang ada di dalam air. Oceaners, selain menjadi objek wisata, berbagai kendaraan ini dapat diharapkan untuk menjadi rumah baru bagi ikan-ikan. Oceaners, keindahan Taman Nukila dan kendaraan dalam air ini menjadi akhir perjalanan gua dan Uli di Ternate. Minggu depan kami akan kembali di waktu yang sama. So, see you next week, Oceaners! Bye!